Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ala hawla wa la quwwata illa billah. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayatnya 256 firman-Nya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minar rusd. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minar rusd. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Agama ini tidak ada paksaan. Tabayyana rusdu minal rayu, karena telah jelas mana yang benar, mana yang baiknya. Jadi ending ya, apa itu ending? Tujuan akhir dari dakwah Islam itu memunculkan nilai. Nilai apa? Nilai bayyinat, nilai yang konkret, yang jelas. Makanya di sana dikatakan qad tabayyana, bayyin itu jelas. Qad tabayyana, telah jelas. Ar-rusdu minal bayi. Apa itu rusdu? Jalan kebenaran. Rusdu berubah lawannya. Jadi sudah jelas ya, apa itu yang namanya kebenaran dan apa itu yang namanya kesesatan. Al-Ghaibi. Makanya sama yakfur bitawud yukmin billah faqadistam sakabil urwatil mutfak lam fisobalaha. Ini dibahas menjadi refleksi atau kelanjutan dari iman Islam, iman dan ikhlas. Kalau digambarkan tubuh iman sudah amat anda sudah lihat. Ya, kalau apa yang ajar itu sama. Nah, aku nggak biasa ramah. Hanya nggak laku. Nah, biasanya, ajar Pak Guru. Kalau gak ada akhirat itu ceramah. Beda ceramah dengan ngajar tuh deh. Beda ceramah. Nah, ini yang namanya taklim. Ya Allah mengutus Rasul bahwa wa tadi arsala rasulahu bil hudan. Dan yang ada di sini. Dan berapa itu? Asap. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Apabila syahidah, ya kan? Betul.
Nah, ini endingnya apa ini endingnya? Kalau ke atas ke bawah, tandanya begini. Mungkin aja. Kalau tanda begini apa? Kurang lebih. Tanda apa ini? Berlawanan. Di sini nih, latihan nih. Idul Hak di sini, Al-Batil. Al-Batil. Gimana jawabannya? Ini apa nih tadi? Surat? Tulis di Qurannya, ini apa nih? Asos surat berapa? Mahasiswa harus hafal asal surat berapa? 200 sampai 200 28 sof surat keberapa? 61 ayat berapa itu? 78 7. Ayat berapa? Ayat Walladhi arsala rasulahu bil huda. Surat Al-Fat ayat 28 ada. Masuk 2 ayat 29. Kalau surat Al-Fat bunyinya Walladhi arsala rasulahu. Surat ini surat Al-Fat. Walladhi arsala rasulahu bil huda din haq. Yudhirahu ala dini kulli. Waqafa bilahi syahida. Surat apa itu? Al-Fat. 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 Jadi ini surat As-Saf. Ayat 9. As-Saf apa Al-Fat? As-Saf. Al-Fat sama itu, Pak. Hah? Al-Fat boleh. Perbedaannya ujungnya doang. Perbedaannya di belakangnya walau karyal kafirun. Nah. Walau karyal musyrikun. Hah? Musyrikun. Walau karyal musyrikun. Yang satunya waqafa bilahi syahida. Waqafa syahida. Intinya liyudhirahu ala di kullihi. Yudhirahu itu kan gini, dia Allah mengutus Rasul membawa agama yang hak. Liyudhirahu, apa liyudhirahu? Untuk dimenangkan. Liyudhirahu apa artinya? Untuk dimenangkan. Untuk memenangkannya. Untuk dimenangkan. Liyudhirahu dhuharo. Untuk ditampilkan yudhirahu ala dini kullih atas semua agama, agama. Artinya nah, makanya disebut inna dina inda wahir acuan ayatnya banyak jadi asofar yudhirahu ala dini kullih. Kemudian Allah berfirman inna dina inda wahir Islam. Surat apa? Kemudian Allah berfirman lagi wa may yabtaghi ghayra al-islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Paham enggak? Satu, ini enggak paham nih. Oke. Paham enggak, Kek? Enggak dia aja. Abang lihat wajah paham dengan wajah enggak paham itu kelihatan. Udah itu enggak usah dipikirin. Enggak, ini supaya rumusan. Sebab begini nih ya, kita itu merasa sudah Islam, merasa sudah beramal. Apa coba amalnya? Apa coba? Untuk agama lo apa coba? Ada, ada. Kamu kerja hari-hari untuk diri sendiri. Itu belum lagi nanti dibahas tuh manusia cari makan itu urusan apa?
urusan fisik, makan, minum, urusan fisik, cari tempat tidur, cari rumah, urusan fisik semua. Urusan rohaninya apa coba? Sholat telat, orang udah adzan baru mencet. Gak tahu apa yang dipencet sama kamu kan? Udah adzan baru mencet. Mestinya kan dicoba. Itu urusan sholat, apalagi sholat malam. Kapan sholat malam? Udah jujur-jujuran. Kapan puasa Senin Kamis? Kan? Itu baru amalan pribadi itu, amalan infirodi. Kapan membuat untuk agama lah apa yang coba yang dilakukan? Kapan kita bicara bagaimana ya umat ini? Bagaimana ya kita bikin apa ya? Kan supaya produk itu Yahudi itu kita tinggalkan. Ada berpikir nggak? Masih beli Superman kan? Masih beli Indomie kan? Enggak. Masih beli bis kecap bango? Enggak. Aku. Ya artinya itu kan begitu-begitu aja. Coba mana? Tapi solusinya apa? Solusinya tidak dibuat. Backot. Tapi sudah pernah. Padahal bukan untuk backot kita. Dan memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi. Berbuat. Disuruhnya berbuat. Kan? Wartakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi proaktif. Kan? Bukan responsif. Proaktif. Kita kan responsif, orang bikin baru dia demo apa, ini nih LGBT itu bikin acara, kan responsif. Kan? Kita nggak bikin apa-apa. Bikin apa coba? Oh ada apa? Ada bazar di sana, expo. Expo yang bikin orang sekuler. Inilah, inilah itu, bikin apa, ide apa. Kan? Yang iklan glowing-glowing, kosmetik ini itu siapa? Siapa coba? Entah apa coba? Mana orang bikin produk halal? Produk halal, dijamin halal. Dijamin halal toyiban, warung aja gak berani terus gitu. Insya Allah makanan di sini halalan. Kenapa itu tidak pernah dibawa? Misi-misi itu. Artinya belum bicara tentang agama. Padahal tadi liyud hirobu ala dini kullih. Din itu apa din? Nah, din itu kalau dikaji itu satu kesatuan sistem dalam kehidupan itu namanya din. Aturan-aturan yang meliputi berbagai macam hal itu namanya din. Aturan yang menjadi undang-undang, yang menjadi apa itu namanya din. Yang aturan itu kemudian berisiko dihukum, nah itu namanya din. Nah, di dalam surat Yusuf dikatakan ada dinur malik. Coba surat Yusuf akhir. Undang raja. Hah? Undang-undang raja. Undang-undang. Jadi din artinya undang-undang, aturan-aturan yang punya resiko hukum itu din. Makanya orang kafir punya din enggak? Punya din gak orang kafir? Punya. Punya gak orang kafir punya din gak? Gak punya. Hah? Gak punya. Kenapa gak punya? Ya kan aturannya bukan aturannya. Makanya din itu, semua aturan itu namanya din. Orang kafir punya gak din? Gak. Punya. Mana? Tahu lah juga. Kitabnya. Lakum. Din hukum. Lakum din hukum. Walia din. Nah kamu punya din, saya punya din. Makanya cuma din saya adalah din dong? Bisa. Dinnya ente, ya boleh. Dinul Malik, Dinul Pancasila, din Undang-Undang 45, itu din semua itu. Kan? Aturan-aturan yang menuntut hukum namanya din. Apa coba? Din. Aturan-aturan. Kuliah. Aturan hukum. Yang menuntut hukum. Apa itu din? Aturan-aturan hukum apa? Apa hal din alam dan hidup peraturan yang hidup agama terus ya jadi pengertiannya apa aturan hidup aturan hidup kayak aturan apa kayak undang-undang dan belakangnya yang menuntut hukum
Jadi aturan-aturan yang menuntut hukum. Jadi kalau salah dihukum, kalau benar dikasih apresiasi. Itu. Nah, di ini untuk begitu. Nah, jadi di ini ada hak itu dari mana hak? Coba buka surat Al surat Muhammad. Muhammad surat berapa? 47. Nah, abang usah buka-buka lah, abang usah buka. Kakek-kakek. Yang lagi kakek-kakek ini mudah-mudah besok yang pernah kumpulin. Yang kakek-kakek boleh, cuma dulu lari kan belakangan. Di Al-Haq. Seperti itu ayatnya. Bina. Faru tabaun batil wa anal ladzina amanu tabaul haq mir rabbihim. Nah itu ayat ke? Ya. Ayat ketiga. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir apa? Ya. Innal ladzina kafaru alladzina kafaru. Iya. Sudah dalikannya enggak dibaca enggak apa-apa. Alladzina kafaru. Orang kafir itu tabaul batil. Orang kafir itu mengikuti kebatilan. Walladzina amanu tabaul haq. Jadi kalau batil ini pasti kan kafir, 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 kafir. Kalau yang ini hak berarti muslim. Muslim. Nah ini kata-kata liyul hirah itu tuh kafir, kan? Kemudian lagi coba cari rokok dan hatala takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah wa dinu kulluhu lillah. Berat apa? Surah Al-Anfal 39. Al-Anfal 39. Buka Al-Anfal surat keberapa? 8. Ya. Ke 9. Begitu nanti yang terakhir, yang pertama, kedua, ketiga hilang. Dan pergilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Hah? Dan pergilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ayatnya dulu dibaca. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatan. Artinya? Dan perangilah mereka. Nah, perangilah, jangan pergilah. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah, terusnya? Dan buat agama hanya bagi Allah semata. Baca harapnya, ayatnya. Wayakuna dinukulluhum. Supaya agama itu agama hanya bagi Allah semata. Tuh, supaya agama itu hanya agamanya Allah. Kalau mengkaji ini, Anda akan mengatakan, ya kan? Enggak berhak itu agama lain muncul. Jadi liyudhirahu itu muncul, kan? Itu. Hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah, supaya gak terjadi fitnah. Gak terjadi tuh macam-macam tuh LGBT lah apa, gak boleh ada itu di muka bumi ini. Tidak boleh ada. Wa dinu kulluhu lillah, dan ini agama ini hanya milik Allah. Tapi itu namanya radikal. Teroris. Nah, sekarang kamu mau dianggap radikal sama orang atau dianggap kamu itu kurang beriman sama Allah? Ayo. Anggap radikal lah.
Lebih bagus dianggap radikal sama orang atau dianggap kamu itu gak beriman sama Allah? Dianggap radikal. Dianggap radikal. Gak apa-apa, biarin dianggap radikal. Tapi benar sesuai Quran. Oh, kalau begitu hidup sendiri dong. Bukan masalah hidup sendiri. Kita itu diutus oleh Allah sebagai khalifatullah. Manusia itu sebagai khalifah Allah. Makanya banyak perintahnya itu di Quran. Kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan orang lain. Kapan kepentingan orang lain? Ukhrijat linnas untuk kepentingan orang lain, tapi visinya, misinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Misinya kamu perintah kebaikan, kamu cegah kejahatan, dan kamu berprinsip pada iman. Surat apa? Al-Imran. Iya kan? Nah, kita ini jadi kalau itu dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Oleh siapa? Sahabat Nabi. Oleh siapa? Para pejuang. Pejuang Islam. Dijanjikan apa mereka? Surga. Surga. Terus kita yang gak berjuang, gak begitu, kira-kira surganya surga mana? Paling bawah. Mendekati neraka ya. Surga itu dijanjikan buat Nabi, buat para sahabat Nabi, para pejuang, pejuang, para orang-orang soleh. Nah sekarang kita ukur, ya kan? Amal kita, iman kita, amal kita sudahkah sama seperti mereka? Jauh. Kalau jauh, lalu surga sebelah mana? Paling bawah. Mendekati neraka. Surga sebelah mana coba? Kan surga itu aja surganya. Surga yang dijanjikan kepada Nabi dengan surga yang dijanjikan kepada semua umat itu, ya itu surganya. Nah kita kira-kira surga mana, sebelah mana, kapling yang mana. Nah itu harus coba itu, makanya dilihat, dikaji ulang. Nah, jadi ending daripada dakwah Islam, apa? Idharul fit. Ending daripada dakwah agama Islam, Idharul jirahu. Endingnya apa? Ini perang nih. Apalah takuna fitnah, kan? Itu. Jadi apa? Idharuddin dan endingnya itu, ya. Tujuannya? Tujuannya Idharuddin. Idhar. Ulas. Din. Apa itu idhar? Idhar. Memunculkan. Menampakkan. Apa? Din. Din. Agama Allah ini tunggu Allah. Tapi kamu pakai peci mah. Tuh peci itu agama. Itu simbol. Saat ini sudah menjadi simbol. Pakaian Islam. Malu. Padahal itu simbol, simbol-simbol itu siar-siar Islam. Itu harus mulai gitu. Ya. Jadi ini, dilihat. Jadi endingnya tuh ini. Nah, perjalanan prosesnya. Prosesnya itu apa? Tadi yang dibaca. Proses. Iman. Islam. Terus? Islam. Hijrah. Terus? Iman. Iman hijrah. Iman dulu. Pakai lagi iman. Jihad. Jihad. Ihsan. Ihsan. Jihad. Jihad. Ini prosesnya. Tadi yang dibaca Al-Anfal. At-Taubah. Tahu.
ini tujuannya idhar lil, idhar lil. Mana orang nih? Mana orang lagi lo? Ya kan? Jadi ini apa nih? Kira? Ji? Idhar. Tadi mana tadi yang dibaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر orang-orang yang beriman, ya, beriman. Kemudian dia berhijrah. Kemudian dia berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim dengan harta mereka maupun jiwa mereka. Aqdamu darajatan indallah. Mereka itu memiliki derajat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang mendapat kemenangan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin. Mereka digembirakan oleh Allah dengan kasih sayangnya, rahmat dari Allah, dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dengan fasilitas berupa jannatin lahu fiha. Mereka difasilitasi surga, hunian yang di dalamnya na'imun mukim, kenikmatan yang berkelanjutan. Kenikmatan yang berkelanjutan. Na'imun mukim. Di ayat lain kan mutasyabihan. Ya, kenikmatan yang terus kan. Kira-kira kalau makan durian enak enggak? Enak. Di surga itu makan durian enak. Begitu makan lagi,
tambah enak. Makan lagi lebih enak. Makan lagi lebih enak. Enggak percaya? Astagfirullah. Mati dulu. Emang pernah? Surga pernah. Surga dunia. Surga dunia aja nikmat, apalagi surga akhirat. Ya kan? Apalagi coba yang enak. Gak ada yang susah di surga, gak ada yang tidak enak, semuanya enak. Nah, jadi kalau minum nikmat, minum lagi makin nikmat. Kalau di dunia, minum, begah. Enggak, lagi nih, enggak lah. Kalau di surga, terus buang airnya kemana? Enggak ada. Enggak ada buang air. Buang airnya mana? Enggak ada. Nah, begitu. Kan? Oh, di surga makan terus-terus, buang airnya kemana? Enggak ada. Tidak ada buang air. Dari mana? Begitulah Allah Maha Kuasa. Coba, itu kan ada tuh di Enetbook di WA itu. Kan? Yang orang akhirnya ditampar. Ya, gitu. Coba bayi makan, buangnya kemana? Gitu. Tapi itu masih belum pas untuk contoh simpel di surga. Surga itu luar biasa. Tidak ada banding. Nah, kemudian apa? Naimu mukim. Kenikmatan tadi mukim. Mukim itu di situ terus enggak berubah. Terus. Khalidina fiha abada. Mereka itu ada di dalam surga abadan selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Ya, sesungguhnya Allah itu baginya ada ganjaran yang luar biasa. Nah, sekarang apa itu iman? Apa itu hijrah? Apa itu jihad? Nah, itu yang dipahami. Kita ini baru iman. Iman aja masih naik turun. Kita ini baru iman. Bahayanya kalau imannya turun jadi muslim, muslimnya turun jadi fasik, fasiknya turun jadi dolim, dolimnya turun jadi munafik, munafiknya turun naudzu billah jadi kafir. Ya. Kan di dalam Al-Qur'an enggak ada. Ya ayyuhal muslimun, ada enggak? Tidak. Yang ada satu, ya ayyuhan nas, wahai manusia umum. Kafir malah ada. Ya ayuhal kafirun. Sekalian lu kalau kafir, kafir. Kalau muslim, muslim yang baik. Yaitu siapa? Mukmin. Makanya dipanggil. Ya ayuhal ladina amanu. Gak ada. Ya ayuhal muslimun. Gak ada. Yang ada kalau si khotib aja, si gadafi khotib tuh. Hai ya ayuhal muslimun. Tapi kalau ayat, tidak ada. Kenapa? Karena yang dianggap oleh Allah bisa melaksanakan perintah Allah itu kalau sudah iman. Apa bedanya iman dan muslim dengan mukmin? Kan sering dibahas tuh. Beda enggak? Beda. Kenapa? Bedanya apa? Kalau mukmin yang menjalankan perintah Allah. Mukmin dalam Islam. Kalau Islam agama. Coba buka surat Al-Hujurat. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا Al-Hujurat 14 وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا Surat 49 ayatnya 14 ketahuan gak pernah buka Quran jadinya lama buka sertifikat lulus. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamtu aslamna walamma yadkhulu imanu fi qulubikum. Mahasiswa baru ya. Baik ya bacanya. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka,
kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena nah, baru Islam. Terus? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Oh, ya. Jadi bedanya mukmin dengan muslim beda. Muslim itu baru menyerah. KTP, agamanya apa, Wan? Islam. Muslim, muslim. Tapi itu minimal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal. Mati lu jangan kafir. Tapi muslim itu belum dijamin surga. Ada enggak di Al-Qur'an? Orang muslim masuk surga ada enggak? Siapa yang masuk surga? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Kan? Lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka surga Firdaus. Yang masuk surga itu orang beriman dan orang soleh. Tidak ada orang muslim. Nah kalau orang beriman insya Allah tidak masuk neraka. Kalau masih berbuat dosa, banyak dosa, itu baru muslim. KTP-nya, sholat kalau dikasih tahu, kalau tidak dikasih tahu, enggak. Ya kan? Sholat kalau lagi susah, kalau lagi senang, lupa. Atau lagi senang, ya kan, ikut mejeng di masjid, ya kan, lagi susah, mojok di mana, begitu, kan begitu, ya kan. Bulan puasa, Ramadan, puasa juga sih, kan, ya? Orang sebulan 30 hari, dia 15 hari, ya kan. Sama puasa. Puasa. Gitu. Haji, haji, ikut haji gak? Ikut, tabung haji, ya kan. Tapi orang pergi ke Mekah, hajinya dia ke? Ketanabang, ya kan? Iya, iya begitu. Nah, itu. Nah ini iman dulu. Nah kita tuh baru bahas iman. Oh kita tingkatkan dulu, tingkatkan iman. Cuma kata Nabi di dalam sebuah hadisnya, al iman tasdiqun bil qalbi. Iman itu pembenaran dalam hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan. Kamu ucapkan deh, saya mukmin. Ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa aqimus shalah, wa itu'uz zakah. Dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Wa amalun bil arta. Tunjukkan dong kamu berbuat. Rukun imannya diyakini, rukun Islamnya dikerjakan ya. Dengan baik sesuai koridornya. Itu kan yang baru dibahas kita kan gitu terus. Padahal kata Nabi, Islam ini bisa hilang. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu Islam bisa hilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim may yartaddu minkum 'an dinihi, kalau tidak salah ya. Ayat 54 ya kan? Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ijahidunya fitabilillah la yahawun ramadallah dari kafadullahi yotihi mayasya wallahu wasyum alim. Hei orang-orang yang beriman, mayar tanda minkum, kalau kalian murtad, artinya murtad gak lagi mau peduli sama agama, kan riddah murtad itu bisa jadi namanya masih, ya kan, Muhammad Ibrahim Daud Musa, Musa Daud. Berapa nabi itu? Nama siapa? Kan? M. Musa Daud Ibrahim. Pak nabi itu Muhammad. Berat banget ini. Musa Daud Ibrahim. Empat nabi. Tapi sholat juga. Umpama ini berat. Itu cuma nama. Apalah arti sebuah? Ya kan? Agama nggak peduli. Ah itu namanya. Jadi agama bisa hilang. Jadi kalau
tidak lagi peduli kita dengan agama, tidak ada lagi berjuang agama, tidak lagi bicara agama, tidak lagi menegakkan agama. Kan ceritanya an aqimud din agar kalian menegakkan agama. Agama ini ditegakkan, apa yang menurut aturan ditegakkan. Nah, sehingga hukum agama dipakai. Kan begitu. Jangan waktu menikah aja lu mending tuh alhamdulillah nikah cari penghulu. Mati cari saya pak, apa yang normal gitu? Ya, gitu. Ini soal nikah mati, kan? Nikah juga pura-pura, nikahnya doang. Habis ampak tuka, wazawat tuka, kan? Salam-salaman udah tuh, reng-reng-reng, apa? Nyambut, joget, nyawer, ya, kan nyatanya begitu kan? Sekarang iya. Siapa yang begitu? Pakistan. Rumahnya dekat kuburan, udah tuh manggung lagi di depan kuburan, yang nonton, ya, duduk-duduk di atas, makam, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, makanya saya kalau diundang ceramah nikah, ya kan, tanya dulu, caranya di mana, di rumah, aduh, itu aja lah, siapa, kita malu. Kalau caranya di masjid saja kecewa, dia dinikahkan di masjid, keluar dari masjid, tempat ke gedungnya, disambut dengan orkestra. Dengan maksiat. Musik jazz. Ya, ada tari apa, poco-poco. Tari poco-poco nanti laki mau perempuan, senggol-senggolan. Masya Allah. Ya, nah itu kan artinya ridah. Tidak peduli dengan agama. Kalau tidak peduli dengan agama, lama-lama apa? Di sini dikatakan bayar tadamikum andini fasau fayatillah itu kaum ini Allah akan ganti dengan kaum yang baru. Ganti kaum yang baru ada dua kemungkinan, mungkin kita dimatikan oleh Allah muncul orang baru. Orang baru yang bagaimana? Yang konsekuen nih, kan? Kaum mana? Ganti lagi kaum yang tuhibuhum yuhibun kaum yang dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, dia punya kehormatan sama mukmin wa izzatin dan punya keperkasaan terhadap kafir jahiluna fi sabilillah, berjuang berjihad di jalan Allah. La yakhafuna lamutala'in, gak pernah takut dengan cacian, ya, tatkala mereka membawa kebenaran. Dari kafadullah yu'ti mayasya, itulah karunia yang Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, ini. Nah, kalau kita dimatikan, itu masih mending diganti dengan kaum yang baru. Oh, tapi nyatanya nggak mati-mati nih. Umur udah 70 saat, nggak mati-mati. Umur udah 80, nggak mati-mati. Brexitnya terus. Tapi agama ini gimana? Agama dipindah oleh Allah, dibawa oleh Allah ke tempat lain. Ini kan orang pada senam terus. Kan senang aerobik, minum obat sehat, minum obat kuat, makan terjamin, kan sehat. Sehat badannya, maksiatnya jalan terus. Agama akhirnya dicabut oleh Allah. Dibawa kemana agamanya? Ke tempat lain. Ya. Ke tempat lain. Nah di tempat lain itulah agama kemudian berkembang. Nah kalau agama dibawa ke tempat lain, kita jadi agama apa? Tempat kita. Keluarga kita akan beragama apa? Anak cucu kita nanti akan beragama apa? Kepikiran gak Pak Hasan? Kepikiran gak cucu kita nanti akan beragama apa? Jangan-jangan kita gak mikir sampai ke situ. Kita hanya asyik dengan diri kita. Padahal di dalam Al-Quran, Masya Allah, keluarga itu bukan sekedar untuk asik-asik senang-senang di dunia. Ya. Coba buka surat At-Tur. Udah banyak lah kita ketinggalannya. Ini baru historical nih yang Abah ajarkan, yang Abah sampaikan. Historical aja, kait mengkait. Belum rincian. Surat At-Tur surat keberapa? 52. Tuh.
ayat ke 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Tuh. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang berikan apa yang dikerjakan. Tuh. Benar gak? Apa coba? Apa? Apa coba isi ayatnya? Ingat gak? Apa maksudnya? Woi. Ya apa maksudnya? Maksudnya apa, Pak Ahmad? Orang-orang yang beriman itu akan dipertemukan kembali di dengan anak-anak cucunya. Apa maksudnya, Pak Wan? Apa maksudnya, Pak Hasan? Lambat jawabnya. Orang-orang yang beriman kelak kalau ini sampai sampai ditempat di surga. Oh. Kalau anak turunannya sama-sama beriman. Lihat di situ. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti anak turunannya, anaknya, mantunya, cucunya dengan iman pula. Kalau cucunya breksek jadi preman, bajingan. Gimana cucunya supaya beriman? Kita yang jaga agama supaya nyampe kepada mereka. Ini punya anak, oh nanti kerja, nanti kerja tuh kayak si Bego itu. Bego mana? Yang bilang kerja. Kowi. Temannya Bali itu. Kerja. Iya kerja boleh, tapi diimanin. Itu kan kamu nggak pernah kepikir, kan? Kita mikir ke situ nggak? Anak sekolahan begini tujuannya kerja, anak ini tujuannya kerja. Eh kalau nyari duit mah gampang, nah, dagang cilok juga dapat duit, nah itu mulung barang bekas juga dapat duit. Kalau cinta cari duit, nah. Jadi orang-orang beriman kemudian diikuti oleh anak turunannya dengan iman, alhaqnahum bihim, mereka akan dipertemukan dengan mereka di mana? Di dalam surga. Nah, makanya di sinilah ada misi. Misi apa? Iqamatud din, misi membangun agama, menegakkan agama. Artinya kalau kita punya misi menegakkan agama, ngobrolin soal agama, merumuskan kerja agama, ngobrol agama, kerja agama, kan begitu, kan? Menjaga agama, mendakwakan agama, menjaga agama. Ini enggak benar-benar ngobrol order. Ya bukan tidak boleh, tapi harus membagi waktu dong. Kapan kita mau ngobrolin agama? Kapan membuat gerakan untuk agama? Ini siap nggak bergerak untuk agama? Siap. Ngomong aja lo. Siap nggak? Siap. Kenapa nggak memperdalam? Kan? Gitu. Diajak aksi males-malesan, diajak semangat. Gitu. Ya. Gak ada artinya itu. Ya, gitu. Ya. La yanfa'u malun wala banun. Ya.
hilangan atau enggak di korbin, tidak ada itu manfaatnya harta benda itu kalau rusak hati, hatinya yang diperbaiki dalam apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.